Berikut ini cara untuk cek HP Oppo bagus atau tidak. Jadi kalau kalian ingin beli HP second, itu wajib cek beberapa fitur atau sensornya. Pertama itu pastikan kalian cek IMEI, karena kalau IMEI tidak terdaftar itu tidak bisa digunakan. Dari menu telepon ini, kalian ketik bintang 06 pagar. Nanti akan muncul IMEI. IMEI tersebut harus dicek dulu di situs ini. Kemenperin, kalian ketik Kemenperin, jadi cek IMEI. Nah, di sini kalian masukkan IMEI yang kalian cek pakai kode bintang pagar 06 pagar yang ini. Kalau IMEI-nya terdaftar itu bagus. Selanjutnya pakai kode ini, yaitu bintang pagar 899 pagar. Nah, di sini kita bisa lihat ada untuk ngetes manual, ada tes otomatis yang ini. Kalau manual seperti ini, kita mau tes layar, tes handset, kemudian ada tes fingerprint, tes volume, tombol volume bawah, volume atas, tombol power. Nah, itu normal. Ngetes ngecas, kemudian sensor-sensor lain itu bisa dites, ada OTG juga, touchscreen yang ini. Nah, tulis tangan atau verification, point verification. Jadi ngetes sensornya. Kemudian masih banyak lagi, kamera dan lain-lain. Silakan dites satu-satu. Itu saja, semoga bermanfaat.